Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami sedharma di Wihara Wipasana Kusalacita dan yang terhormat Bapak, Ibu, dimohon yang sudah mempunyai Sangga Dana Katina yang sudah mendapatkan voucher itu dipersiapkan di sakunya masing-masing. Belum mendapatkan voucher, dimohon untuk menghubungi link saya sebelah kanan. Perlu diperhatikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami semuanya, acara nanti tidak seperti biasanya, agak berbeda, karena pada hari ini perayaan Sangga Dana Katina masih ada COVID-19, jadinya kita perayaan pada Hari Katina ini sangat berbeda. Dan mohon nanti protokol kesehatan selalu diperhatikan. Mudah-mudahan kita pada hari ini selalu mendapatkan karma baik yang melimpah untuk kita semua. Terima kasih untuk Sangga Dana Katina pada hari ini. Bapak duduk diam, tidak tetapi nanti ada panitia khusus Bapak Ibu yang ingin Sangga Dana. Dan Bapak Ibu dimohon untuk tetap duduk diam. Demikian informasi nanti. Untuk kerjasamanya dan selalu perhatikan. Yang bebas dari ini digedean. Ini harus 1000. Udah nih, 1000 ini. Tes, tes. Tes. Ini udah tahu dari ini udah bagus nih, Pak. Kalau tadi 2500. Tes 1, 2, 3.
Jerman. Tes 1, 2, 3. Tes. Yang Mulia Bhikkhu Sangha, Yang Terhormat Romo Ramani, Yang Terhormat Bapak Ibu Saudara Saudari kami Sedharma, Soti Hotu Namo Buddhaya. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tri Ratna Guru Junjungan kita, Buddha Dhamma dan Sangha, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Wihara Wipasana Kucaracita ini dalam keadaan sehat, jasmani dan batin. Pada hari ini perayaan Sangga Katina di Wihara Wipasana Kucaracita pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020. Adapun acara Sangga Dana Katina, 1. Bhikkhu Sangga memasuki Dhammasala, 2. Penyalaan lilin dan dupa di Dhammasala oleh Bhikkhu Sangga, 3. Nama Karapata dipimpin oleh Bhikkhu Sangga, 4. Pancasila Aradana, 5. Pembacaan Dhammanusati Sang Dhammanusati Sangganusati Sacca Kiriyagata yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti, 6. Meditasi dipimpin oleh Bhikkhu Sangga diiringi dengan pembacaan Nidikanda yang akan dibacakan oleh pemimpin puja bakti, 7. Dhamma Desana Aradana, 8. Persembahan dana kepada Bhikkhu Sangga, 7. Pelimpahan jasa oleh umat, 8. Pemercikan Tirta Parita, 9. Etawatati Adipati Dana, 10. Nama Karapata dipimpin oleh Bhikkhu Sangga, 11. Dilanjutkan dengan Ramah Tama. Inilah acara Sangga ini yang diadakan di Wihara Wipasana Kucaracita. YouTube belum. Sudah, cuman YouTube-nya dia belum kurang respon. Hah? Iya. Teksnya di balik di dulu. Ini yang akan pas paras lagi. Ini sengaja dikosong, ini sih.
ada di sini. Ini juga. Ada. Ada. Ini dia. Kamarnya bagus kok. Coba lihat ini. Mau berkata. Biku Sangga memasuki Damasala. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dimohon untuk beranjali. Samaraga Winasatu Mate Bhavan Tuan Darayo Suki Vinayuko Bhava Abhivadana Sinisa Mitang Udha Pachayino Chattaro Dhamma Vadhanti Ayuvanno Sukha Dala. Dhammang namassami.
Sutasupatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho. Sanghang namami. Yamam hakomayang bhagavantang saranangata yono bhagavasata yasacamayang bhagavato dhammang rocema imehi sakare hitang bhagavantang sasadhammang sasavakasanghang abhipujayama. Pancasila Aradana. Handamayang Pancasila Aradanang Karumase Okasa Ahang Bante Tisaranena Sading Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Detame Pante Dutiampi Okasa Ahang Bante Tisaranena Sading Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa silang detame pante tatiampi okasa ahang bante tisaranena sading pancasilang Dhammang yacami anugahang katwa silang detame pante yamahang wadami tang wadetha amma bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 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 Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami
Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Saranagamanang Paripunnang Amma Pante Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinna Dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinna Dana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicchacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumicchacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majapamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majapamadatana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani Pancasikkhapadani Silena Sukhatin Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibbutin Yanti Tasma Silang Vissadaye. Amma Bante Sadu Sadu Sadu. Handamayang Buddhanusatinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma saranti satta dewa manusanang Buddho Bhagavati. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko
opannaiko pacatang weditapko winyohiti. Handamayang sangga nusatinayang karumase supatipanno bhagavato sawakasanggo ujjupatipanno bhagavato sawakasanggo nayapatipanno bhagavato sawakasanggo samicipatipanno bhagavato sawakasanggo auneo pahuneo dakineo anjalikaraneo hanyutarang unyaketang lokasati. Ya katayo karumase nati me saranang anya budo me saranang warang etena saca wacina sotite hotu sabada nati me saranang anya dhammo me saranang warang etena saca wacina sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacina sotite hotu sabada. Ya, tiba waktunya sejenak kita melakukan latihan bawana sembari mendengarkan dengan seksama terjemahan dari Nindikanda Sutta. Jadi persiapkan posisi duduk yang santai dan rileks, posisi tubuh tegak namun tetap rileks dan waspada. Ya, hadirlah diri seutuhnya di sini saat ini, baik secara fisik maupun batin kita. Mengarahkan segenap perhatian, konsentrasi dan kesadaran kita di sini saat ini, sembari memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perenungan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam artian Nindikanda Sutta. Selamat berlatih, meditasi dilanjutkan. Orang memendam harta karun di bawah sumur yang dalam dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku. Atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah, harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik, di
di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu, karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya. Naga mungkin memindahkannya, yaka mungkin mengambilnya. Ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah. Ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Dengan kebajikan yang dilakukan pada Cetia, pada Sangha, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua, harta karun itu disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti pembuatnya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok. Oleh cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan, dan pengikut, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicinta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pelaksana kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan, tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudaan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah para cendekiawan yang bijak memuji ia yang telah menikmatikan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu.
Dhamma Desana Aradana. Handamayang Dhamma Desana Aradana Banamase Brahmacaloka Dipati Sampati Katanjali An Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Dese Tu Dhammang Anukam Pimang Pajang Brahma Sahampati Sang Penguasa Dunia Beranjali seraya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yasa danena silena sanyamena damena ca nidi sunihito hoti ithiya purisa sawati. Sangga yang saya muliakan, para samanera, para romo ramani upacarika, bapak ibu saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan puja bakti dalam rangka sanggadana di masa katina. Meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi tentunya hal ini tidak mengurangi niat baik kita, niat baik Bapak Ibu sebagai umat Buddha untuk menunjukkan bakti kepada Sangga. Bapak Ibu sekalian, setiap kali ada perayaan sanggadana utamanya di masa katina, ada sebuah sutta khotbah Sang Buddha yang menjadi sutta khotbah wajib yang selalu dibacakan, yaitu Nidikanda Sutta. Kalau kita dalam keadaan normal, tidak ada pandemi seperti ini, Nidikanda Sutta dibacakan oleh tim parita, yang biasanya tim parita itu adalah muda-mudi di wihara ataupun anak sekolah minggu di wihara yang dilatih untuk membacakan Nidikanda Sutta dalam irama parita sarabannya. Ya, kan sering Bapak Ibu mendengar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Nidikanda Sutta ini jangan cuma kita bacakan,
jangan cuma kita dengar saat ada katina saja. Yang namanya khotbah sang Buddha itu hendaknya sehari-hari pun kita baca, sehari-hari kita simak, sehari-hari kita dengarkan. Saya yakin di rumah Bapak Ibu punya buku parita. Ada yang gak punya buku parita? Cuma yang jadi pertanyaan, buku parita punya setiap hari dibaca enggak? Nah, geleng kepala semua. Inilah uniknya umat Buddha Indonesia. Punya buku parita, punya kitab suci, enggak pernah dibuka. Ya, sebenarnya itu baik sekali bagi Bapak Ibu sebagai umat awam perumah tangga, bagi kita sebagai umat Buddha, membacakannya setiap hari. Ya kalau di rumah ya nggak perlu pakai sarabanya, pakai magada aja biasa. Ya nanti kalau pakai sarabanya kelamaan nanti. Ya. Baca biasa aja atau baca terjemahannya saja. Untuk apa? Itu bisa menjadi objek meditasi. Dan kalau kita membaca ada 10 objek meditasi perenungan, anusati, Buddha nusati, Dhamma nusati, Sangha nusati, Sila nusati, Dewata nusati, Marana nusati, Caga nusati. Merenungkan kedermawanan. Jadi dalam Nidikanda Sutta itu kan isinya hal-hal yang berhubungan tentang dana. Ya. Bapak Ibu pengen gak sih jadi sultan? Sebutan orang kaya sekarang kan namanya sultan ya. Pada pengen gak jadi sultan? Hah? Kan pasti semuanya pengen jadi orang kaya kan? Kekayaan itu didapat dari mana? Dari sifat dermawan. Iya kan? Dari sifat dermawan. Bukan dari sifat pelit, bukan dari sifat kikir, bukan dari sifat medit. Bener gak ejaan saya? Iya. Jadi dari kedermawanan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, Nidikanda Sutta, khotbah tentang penimbunan harta, kalau kita merujuk kepada kitab suci, kita bisa temukan di dalam kitab suci Kudakapata. Kudakapata itu adalah salah satu kitab dari Kudaka Nikaya. Ya, di dalam Kudaka Nikaya itu ada 15 kitab yang umum, yang populer. Bagian dari Kudaka Nikaya itu adalah Dhammapada. Nah, di samping ada Dhammapada, Kudakapata ini juga masuk ke dalam Kudaka Nikaya. Bapak Ibu sekalian, Kudakapata satu kitab itu membahas 9 hal. 9 khotbah. Ya, 9 khotbah yang ada tertulis di dalam Kudakapata. 9 khotbah itu diawali dengan 3 perlindungan. Saranataya atau tisarana. Beberapa tahun lalu saya pernah menyampaikan tentang hal ini. Kemudian yang kedua, tentang 10 sila yang biasa dilatih oleh seorang samanera, dasa sikapada. Lalu bahasan yang ketiga adalah 32 bagian tubuh yang menjijikan. 2 dasa tingsakara. Yang keempat adalah pertanyaan anak laki-laki, Kumara Panha. Itu latar belakang ceritanya tentang Sopaka. Ya, seorang anak yang dibuang di kuburan oleh pamannya yang ingin menguasai harta peninggalan orang tua Sopaka.
ya, yang kemudian Sopaka ini ditolong oleh Sang Buddha, ditasbihkan menjadi Samanera. Makanya Sopaka ini termasuk salah satu arahat kecil, ya, yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat di umur 7. Ya, umur 7 tahun, masa umur 70? Kemudian ada Manggala Sutta yang rutin juga kita bacakan kalau kita melakukan puja bakti mingguan. Lalu Ratana Sutta yang sekarang sering dibacakan. Karena kita berharap dengan membaca Ratana Sutta itu pandeminya cepat berlalu. Ya. Jadi jangan cuma diiringi dengan pembacaannya, kita pun harus taat patuh pada protokol kesehatan. Ya, beberapa waktu yang lalu ada umat bertanya sama saya, Bante, ini sudah hampir 6 bulan kita baca parita, tapi coronanya kok makin merebak? Ya karena kitanya yang abai, yang lalai, kurang taat dengan protokol kesehatan. Ya jadi jangan nyalahin paritanya nggak ampuh. Ya, jadi tidak cuma sekedar berdoa, tapi perilaku kita pun itu mengkondisikan. Ya, jadi jangan cuma kita, ah, pokoknya baca Ratana Sutta, keluar nggak pakai masker, pulang nggak cuci tangan, nggak salin baju, nggak mandi. Lalu setelah Ratana Sutta ada Tirokuda Sutta. Dan setelah Tirokuda Sutta baru Nidikanda Sutta dan Kudakapata ditutup dengan Metta Sutta atau Karaniya Metta Sutta. Ya, jadi ini 9 hal khotbah pembahasan yang ada pada kitab suci Kudakapata. Ya, diingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti biar kalau Bapak Ibu ditanya khotbah wajib kalau katina itu apa? Sutta wajib yang dibaca kalau katina itu apa? Nidikanda Sutta. Di mana dalam kitab suci? Tahu agelap. Jadi jangan sampai seperti itu. Ada di dalam Kudakapata. Nah, Bapak Ibu sekalian, Nidikanda Sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha saat beliau ada di Sawati. Sawati adalah ibu kota kerajaan Kosala. Ya. Kota Sawati itu berasal dari dua kata. Kata Saba dan kata Ati. Saba itu artinya semua. Ati itu barang. Jadi semua barang ada di kota Sawati. Ya, jadi kalau pada masa itu orang-orang mencari suatu barang, dia sudah mencari ke kota ini, ke kota itu, ke kota sana, ke kota sini, belum dapat, begitu dia mencarinya di Sawati, dia akan mendapatkan barang yang dicarinya tersebut. Ya, makanya kenapa kota itu disebut Sawati, Sabaati. Semua barang ada di kota Sawati. Ya, jadi sudah canggih ya. Meskipun pada saat itu belum ada online shop seperti sekarang, ternyata di masa lalu tuh sudah ada kota yang menyediakan segala barang yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Kalau sekarang kan kita gampang ya, tinggal buka handphone, Shopee. Kota serba ada, Sawati. Sang Buddha menghabiskan 25 wasa di Sawati. Karena di Sawati ada dua wihara besar, Jetavana yang dipersembahkan oleh Upasaka Anatapindika dan Pubarama yang dipersembahkan oleh Upasika Wisaka. Ya, makanya kalau Bapak Ibu kita membaca sutta, tempatnya di Sawati. Di Sawati lagi,
kok sang Buddha kok disawati melulu? Jangan heran, kenapa? Karena di sana ada dua wihara besar. Ya. Dan menurut kitab komentar, saat itu di India Tengah itu sudah ada 100 juta jiwa. Mayoritas adalah pengikut sang Buddha. Ya, makanya jangan apa bertanya-tanya kok sang Buddha kok kalau khotbah disawati terus ini. Karena memang disawati ada dua wihara besar dan beliau menghabiskan 25 wasa di Sawati, 19 wasa di Cetawana, 6 wasa di Pubba-Arama. Bapak Ibu sekalian, Nidikanda Sutta ini tidak seperti sutta-sutta yang lain yang memiliki latar belakang cerita yang panjang. Coba kalau kita baca riwayat pembabaran Manggala Sutta, wah itu panjang sekali. Ya, perdebatan, diskusi tentang Manggala itu sampai 12 tahun, makanya alur ceritanya panjang itu. Kalau kita baca di buku itu bisa 3, 4, 5 halaman. Tidak seperti Ratana Sutta yang juga panjang. Nidikanda Sutta ini alur ceritanya singkat. Ya, paling cuma 2 paragraf. Ya. Paling cuma 2 paragraf. Bagaimana cerita awal kisah pembabaran Nidikanda Sutta? Demikian Bapak Ibu sekalian, saat itu di Sawati ada seorang yang sangat kaya raya. Dia punya banyak tanah dan uang. Ya mungkin kalau orang kaya ini hidup di zaman sekarang, atau mungkin kalau pada saat itu ada majalah Forbes, dia pasti masuk 10 besar orang kaya versi majalah Forbes. Ya, kan apa setiap tahun ada ya, majalah Forbes memuat 100 orang kaya di dunia. Nah bisa jadi kalau orang kaya ini hidup di zaman sekarang atau di masa itu sudah ada majalah Forbes, dia bisa masuk 10 besar. Kenapa? Karena raja aja sampai pinjam duit sama dia. Ya, saat itu raja membutuhkan dana untuk suatu keperluan, untuk suatu kebutuhan. Raja mengutus menterinya untuk memanggil orang tersebut ke istana. Menteri, atas namaku panggillah orang kaya ini. Ini surat perintahnya. Ini surat jalannya. Maka menterinya pergi ke rumah orang kaya tersebut. Nah, begitu sampai di rumah orang kaya tersebut, ternyata orang kaya itu sedang melayani sangga yang dipimpin oleh sang Buddha. Orang kaya itu sedang berdana makan, minum kepada para bhikkhu dan sang Buddha Gotama. Menterinya mendekat. Sultan, Sultan, ada titipan surat dari raja. Sultan diminta ke istana. Raja mau meminjam uang kepada Sultan. Tunggulah. Kalau urusanku sudah selesai, aku akan pergi ke istana. Saat ini aku masih sibuk menimbun harta. Itu ceritanya cuma segitu. Ya, jadi kalau kita lihat orang kaya ini sangat kaya sekali. Ya, makanya kalau kita sekarang punya harta, ya nggak perlu sombong lah. Ya, masih belum masuk majalah Forbes soalnya. Kalau sudah masuk kepala majalah Forbes, baru dah. Ya, tapi kalau orang kaya beneran nggak bakal sombong ya. Biasanya yang baru kaya yang sombong-sombong. Ya, ya, coba aja kalau kita lihat itu Mark Zuckerberg, ya kan?
kaos oblongnya ya begitu-begitu aja. Modelnya ya begitu-begitu aja. Warnanya ya begitu-begitu aja. Padahal harta kekayaannya berapa? Besar sekali. Bill Gates, ya kan? Bajunya ya begitu-begitu aja. Ya kan? Padahal harta kekayaannya berapa? Besar sekali. Ya. Kadang-kadang kan kita yang baru punya sedikit aja kan, wah, pamer baju bagus, pamer jam tangan bagus, pamer handphone bagus. Padahal mereka-mereka yang benar-benar kaya tuh belum tentu pakai handphone Android, belum tentu pakai handphone iPhone. Bisa jadi handphonenya tuh masih polifonik. Iya. Ya kan? Kenapa? Mereka gak mau disibukkan dengan bikin status, beda sama kita. Ya kan, kita mah sebentar-sebentar upload, sebentar-sebentar upload. Hujan aja dijadiin status. Panas dijadiin status, ya kan? Ya Bapak Ibu sekalian, jadi cuma segitu cerita asal mula tentang Nidikanda Suta. Nah, setelah Sang Buddha selesai cukup makan, ya ingat ya, di dalam dhamma kita diajarkan untuk makan secukupnya. Bojane matanyuta, bukan makan sekenyangnya. Ya, nanti kalau kita pola pikirnya makan sekenyangnya Bante selagi ada, terus kalau pelutnya meletus gimana? Karena di dalam Jataka itu ada cerita. Ya, orang makan sekenyang-kenyangnya itu sampai pelutnya meletus. Karena saking kekenyangan. Oh, kita baru makan berapa aja kan udah begak kadang-kadang, udah apa istilahnya, perutnya udah kerasa kembung. Ya, jadi makan secukupnya, bojane matanyuta. Jadi meskipun menunya banyak, ya tetap ambil secukupnya sesuai dengan kapasitas perutnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Sang Buddha cukup makan, maka beliau pun kemudian membabarkan khotbah Nidikanda Suta ini. Di dalam kitab komentar dijelaskan bahwa khotbah Sang Buddha itu terdiri dari 4 macam khotbah. Ada yang disebut dengan pucita kata, ada yang disebut dengan apucita kata, ada yang disebut dengan sanu sandikata, ada yang disebut dengan asanu sandikata. Apa maksudnya? Pucita kata adalah khotbah yang memiliki latar belakang disampaikan karena diminta. Contohnya seperti Manggala Sutta. Ya kan? Khotbah itu kan disampaikan oleh Sang Buddha karena diminta oleh dewata yang datang kepada beliau saat hari menjelang pagi. Ya. Ini contoh pucita kata, khotbah yang diminta. Yang kedua adalah khotbah yang tidak diminta, apucita kata. Ya, jadi Nidikanda Suta ini termasuk ke dalam apucita kata, khotbah yang tidak diminta. Jadi selesai Sang Buddha menerima dana makan dari sultan ini, dari orang kaya ini, kemudian beliau membabarkan Nidikanda Suta ini. Yang ketiga, sanu sandikata, pembicaraan dengan urutan arti. Yang keempat, asanu sandikata, pembicaraan tanpa urutan arti. Nah, sekarang kita fokus ke Nidikanda Suta dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disebutkan, Nidikanda Suta termasuk ke dalam apucita kata, khotbah yang tidak diminta. Dalam Nidikanda Suta ada 16 gata.
16 syair yang diucapkan oleh Sang Buddha berkenaan tentang khotbah penimbunan harta. Yang mana pada bab-bab awal dari pada gata-gata awal dari Nidikanda Sutta ini dijelaskan tentang alasan-alasan seseorang itu menyimpan kekayaan, menyimpan harta. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu lakukan dengan harta yang Bapak Ibu miliki? Pasti Bapak Ibu melakukan hal ini. Apa? Harta tersebut disisihkan, disimpan. Ya. Disimpan enggak hartanya? Disisihkan enggak? Kalau ada penghasilan hari ini dapat berapa? Ada yang disimpan apa langsung dihabisin semua? Kan pasti disimpan kan? Ini buat besok, ini buat bulan depan bayar sekolah anak-anak, ini buat bulan depan bayar listrik, ini buat bulan depan bayar PAM. Disisihkan. Atau mungkin ditabung juga. Kemudian harta itu pasti dilindungi. Kan gak boleh sembarangan orang ngambil apa yang kita miliki. Ya, coba sekarang apa? Naruh handphone misalkan. Handphone itu kan termasuk harta yang sekarang dimiliki ya. Hanya kalau orang kehilangan handphone kan waduh gelisah. Kenapa? Karena banyak data di sana. Kemudian dijaga. Ya. Rumahnya dijagain enggak? Bapak Ibu punya rumah, rumahnya dijagain enggak? Dijagain. Ya. Kan enggak mungkin rumahnya pintunya dibuka begitu aja. Pasti ditutup, dikunci kalau pergi. Itu kan tandanya dijaga. Mungkin nanti kalau pergi juga kalau tinggal di lingkungan perumahan wanti-wanti sama satpam, "Pak, tolong ditengok-tengok rumah saya mau pergi dulu. Tolong dilihat-lihat." Itu kan dijaga. Nah Bapak Ibu sekalian, disebutkan bahwa harta itu ada 4 macam. Ada harta yang tidak bergerak, ada harta yang bergerak, ada harta bagaikan kaki tangan, ada harta bagaikan pengikut. Nah kita harus punya, ya. Kalau bisa 4 macam harta ini. Apa harta yang tidak bergerak? Bapak Ibu sekalian, harta yang tidak bergerak itu bisa berupa rumah, sawah, ladang, tanah. Ya. Ya minimal sekarang Bapak Ibu punyalah salah satu dari 4 contoh harta tadi. Punya rumah yang sehari-hari ditempati, ditinggali untuk beraktivitas bersama keluarganya. Ya, ini harta yang tidak bergerak. Harta yang bergerak, itu bisa berupa pegawai yang sehari-hari membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin punya perusahaan, punya karyawan, punya pegawai. Nah itu termasuk aset, harta yang bergerak. Atau mungkin di rumah punya asisten rumah tangga, pembantu, ya. Itu termasuk harta yang bergerak. Atau mungkin di rumah punya peliharaan, punya sapi, punya kerbau, punya kambing. Itu termasuk harta yang bergerak. Ya, di sini kami juga punya ya harta yang bergerak berupa peliharaan. Berapa tuh?
2 ditambah 4 6 ya, ada 6 ekor. Jadi kalau malam mereka membantu jaga, 3 patroli di depan sekitar sini, 3 patroli di belakang ya. Nah, kemudian mungkin juga punya kendaraan yang sehari-hari digunakan untuk mobilitas. Ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya sepeda. Ya, kan sekarang sepeda juga jangan dianggap sepele. Kok bantai sepeda disebutin juga sebagai kekayaan yang berharga. Wih, sepeda ada yang harganya satu mobil BMW kok. Ada yang harganya satu Lamborghini. Ya, jadi jangan ini. Ada itu. Jadi ini contoh dari harta yang bergerak. Nah, harta bagaikan kaki tangan. Apa itu contohnya? Keterampilan yang kita miliki. Ya, keterampilan yang kita miliki. Seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjahit. Itu disebut harta bagai kaki tangan. Bapak-bapak mungkin ada yang punya kemampuan mengelas. Itu bagaikan kaki tangan. Kemampuan untuk nukang, bisa bikin furniture, punya bisa bikin rumah. Itu keterampilan bagaikan kaki tangan. Bisa masak, bisa bikin kue. Dan keterampilan-keterampilan lainnya. Ya kalau di zaman sekarang umumnya kan anak-anak sudah jarang yang mau ya belajar nukang. Ya umumnya kan sekarang mengikuti profesi yang berkembang sesuai dengan keadaan. Apa? Mau jadi konten kreator. Ya kan? Biar kayak Atta Gledek misalkan. Ya kan? Kenapa? Kan kita itu ketika punya keterampilan atau mencari keterampilan, kan cenderungnya mencari yang bisa menghasilkan besar. Ya kan? Sekarang kalau kita bikin satu konten, kalau kita sudah punya nama, berapa M yang bisa kita dapatkan? Ya tapi ya harus kreatif, tidak boleh nyontek, nggak boleh niru, dan nggak boleh juga sifatnya pelecehan. Ya kan beberapa waktu lalu ada ya konten kreator melecehkan masyarakat. Ya kan? Kasih sembako isinya batu, kasih sembako isinya sampah. Nah, itu kan melecehkan masyarakat. Ya tetap kita itu harus punya etika meskipun kita sebagai kreator konten. Ya pembuat konten. Ya. Nah, Bapak Ibu boleh itu. Bisa ya. Jadi sekarang kan bisa belajar itu, ya. Bisa belajar jadi apa YouTuber, jadi selebgram, itu kan profesi-profesi yang bisa dikatakan sebagai harta bagaikan kaki tangan. Ya, tapi ya harus punya keterampilan, kemampuan yang benar-benar dipelajari dulu, jangan ngasal ya bikinnya kontennya nanti. Ya harus bisa benar-benar konten yang dibikin itu bermanfaat buat masyarakat. Menambah wawasan. Jadi bukan konten yang asal buat aja. Ya, kan kadang-kadang zaman sekarang kan orang memburu tanda jempol itu aneh-aneh gitu. Ya kan? Memburu tanda jempol itu aneh-aneh. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi buatlah kalau memang ingin menjadi seorang pembuat konten, konten yang memang bermanfaat, konten yang benar-benar berguna bagi mereka yang melihat. Nah, kemudian yang keempat adalah harta bagaikan pengikut. Apa itu? Kalau kita suka berdana, kalau kita melatih sila, kalau kita suka meditasi, kalau kita suka mendengar dhamma, kalau kita suka menyampaikan dhamma, itu menjadi harta yang bagaikan pengikut. Kemanapun kita pergi, harta itu selalu ngikut. Ya, coba kalau kita lihat
dua harta pertama dibawa terus enggak? Nah sekarang aja rumah ditinggalin, ya kan? Sawah ditinggalin, paling kalaupun rumah dibawa kuncinya doang, ya kan? Enggak ada yang bawa rumahnya beneran, masukin kantong, masukin kresek, enggak ada. Kuncinya doang yang dibawa. Tanah juga kan pasti ditinggalin, enggak mungkin dibawa bantai saya punya tanah 1 hektar kan enggak mungkin dibawa di kantongnya dikresekin. Pasti ditinggalin. Paling kalaupun ada disimpan di rumah suratnya, sertifikatnya. Ya. Kendaraan, memang ke sini pakai kendaraan. Tapi selama di ruangan ini ada enggak yang bawa kendaraan? Mobilnya diparkir di samping tempat duduknya. Ya, kan enggak ada. Jadi itu ditinggalin. Nah kemudian keterampilan, ya memang dibawa saat ini kan, tapi kalau seandainya terjadi musibah, satu saat mengalami kecelakaan, sampai tangannya, kakinya mungkin harus diamputasi, kan meninggalkan juga. Tapi kalau harta, dana, sila, meditasi, mendengar dhamma, menyampaikan khotbah dhamma, itu kan dibawa terus. Makanya disebut harta bagaikan pengikut. Nah inilah empat jenis harta. Nah Bapak Ibu sekalian, kita menyimpan harta berupa materi karena kita punya alasan. Ya, jadi orang-orang yang menyimpan kekayaan yang bersifat materi itu karena orang-orang itu punya pemikiran akan kebutuhan di masa depan. Ini tidak dilarang dalam dhamma, karena Sang Buddha dalam Sigalawada Sutta pun menyebutkan demikian. Kalau kita punya kekayaan, penghasilan di hari ini 100%, 2 bagian pertama digunakan untuk nambah modal, jadi 50%. Ya, 1 bagian ketiga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, 25%. 1 bagian keempat digunakan untuk disimpan, jadi 25% itu boleh disimpan. Ya. Dengan apa? Dasarnya kebutuhan di masa depan, kebutuhan di masa akan datang. Ya, dalam Indikanda Sutta pun demikian. Jadi kenapa orang nyimpen harta tuh? Karena ada alasan-alasan. Dia berpikir ke depan. Bila mana keadaan sulit, harta itu bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Gunjingan raja. Maksudnya di sini gunjingan itu sebenarnya buat tebusan, pamokkaya. Kan kadang-kadang mungkin yang namanya kita hidup ya, kita baik aja belum tentu semua orang seneng, ya kan? Ya, apalagi kalau kita nggak baik pasti lebih banyak orang yang nggak seneng. Oh kita baik aja banyak orang yang nggak seneng. Bisa aja orang yang enggak seneng satu saat melaporkan kita kepada pemerintah, kepada penguasa. Oh si itu tuh punya barang ilegal misalkan. Kan nanti kita pasti disidak. Mungkin kita juga nanti meskipun kesalahannya belum terbukti, bisa saja kita ini dimasukin penjara. Nah ini bisa digunakan untuk sebagai tebusan. Ya, jadi gunjingan raja itu maksudnya di masa lalu kan ada apa-apa perilaku kejahatan itu dilaporkan kepada raja. Nanti raja yang menjatuhkan hukuman. Ya, diapain nih hukumannya? Jadi itu. Raja Towa Durutasa. Nah, kemudian digunakan untuk tebusan juga kalau seandainya rumah kita disantroni rampok. Ya, pilih mana, harta atau nyawa? Pilih atau aja. Ya, kan begitu kan? Pilih mana, harta nyawa, titik aja. Kan kita pasti lebih merelakan harta kita diambil perampok daripada kehidupan kita, ya kan? Jadi ini alasan kedua. Tapi ini semoga tidak terjadi dengan diri kita, ya kan? Makanya kita harus hati-hati, waspadalah, waspadalah, ya. Makanya kalau sebelum tidur diperiksa sudah benar-benar terkunci belum, ya. Jadi jangan sampai nanti kita langsung tidur pules-pules aja, tahu-tahu nanti malam-malam
karena pintunya terbuka, jendelanya belum rapat, ada perampok yang datang. Ya, kita harus hati-hati. Kemudian untuk bayar utang, ya kan kita berusaha dalam keseharian, pastilah ada pinjaman yang kita pinjam, ada pinjaman yang kita gunakan untuk kebutuhan modal, ya, atau mungkin hutang-hutang yang lain yang dulu mungkin pernah kita pinjam kepada orang lain, dari orang lain. Nah, sekarang kita bisa gunakan untuk membayar hutang, ya. Kemudian kalau seandainya gagal panen, terjadi paceklik, kekeringan, jadi kita tidak mati kelaparan. Kenapa? Karena punya simpenan kekayaan yang bisa digunakan. Ya, kalau sekarang kan ya seperti keadaan sekarang ini, ya kalau punya simpenan kan bisa digunakan. Kemudian kalau ada kecelakaan atau musibah-musibah, di sini dicontohkan kecelakaan, musibah-musibah itu kalau ada kebakaran, ada kebanjiran, atau kalau sakit. Karena kalau sakit di zaman sekarang kan juga butuh biaya gede, ya kan? Mungkin buat bayar dokter, buat bayar rumah sakit, buat bayar obat, buat bayar perawat, dan biaya lain-lainnya. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa orang itu dari zaman dulu sampai sekarang suka menyimpan harta, suka menyimpan kekayaan. Cuma bedanya kalau di zaman dulu kekayaannya itu ditimbun, dibikin lubang, dibikin sumuran, taruh di dalam gentong, di dalam guci. Kalau sekarang kan kita lebih aman, ya kan? Kenapa? Karena sudah ada lembaga tempat penyimpanan harta, sudah ada bank, ya, jadi lebih aman. Ya, tapi nggak aman-aman banget sih. Kalau seandainya banknya nanti kena likuidasi, dikit jari juga, ya. Makanya dalam hal ini kita juga harus hati-hati ketika kita menyimpan kekayaan di bank. Kenapa? Jangan salah-salah kita malah menyimpannya untuk investasi bodong. Ini sudah ada kasus soalnya. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus apa istilahnya, benar-benar apa yang kita simpan di bank itu terjamin keamanannya. Ya, jadi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam suta ini, di dalam Nidikanda Suta ini disebutkan ada alasan-alasan. Kenapa sih harta yang disimpan di sumur itu, dibikinin lubang itu, ditimbun tanah itu, kok enggak aman? Ya, ada alasannya. Kenapa? Karena bisa saja bergeser dari tempatnya. Lah kalau terjadi likuifaksi, ya kan? Tanahnya bergerak, nah, otomatis guci yang kita simpan meskipun ditimbun di tanah itu pasti bergeser. Ya, kan sudah terjadi beberapa kali kasus ya di negara kita ini kejadian likuifaksi. Ya, tanahnya itu ambles, ya. Tanahnya itu bergerak. Ya, makanya ini apa istilahnya alasan pertama. Kenapa harta yang ditimbun di tanah itu tidak aman? Ya. Kemudian yang kedua, lupa. Sanyawasa wimui hati. Lupa. Kan seiring umur kita ini mulai pikun. Ya kan? Seiring umur kita ini mulai pikun. Lebih-lebih ditambah lagi, ya, kita ini kadang-kadang di zaman sekarang kan jarang yang mau menghafal, ya kan, jarang yang mau mengingat. Ya, coba tadi saya ulang lagi. Kuda kapata memuat berapa khotbah? Apa aja? Ya kan lupa, padahal belum satu jam.
Ya kan? Belum satu jam udah lupa, apalagi timbunan harta yang mungkin disimpan dari umur 20 tahun, dari umur 10 tahun. Nah, lebih lupa lagi nanti. Ya. Jadi kita ini mudah lupa. Ya, jadi bisa saja harta itu tidak aman karena kita lupa tandanya. Ya, dulu saya pernah ngantar biku pulang kampung. Dia lupa jalan masuk kampungnya. Dulu di sini ada gapura Bante. Sekarang mana gapuranya ya? Berapa tahun kamu nggak pulang? 3 tahun. Nah, mungkin gapuranya sudah dibongkar, ketabrak mobil. Ya, bisa saja kita itu seperti itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kenapa nggak aman? Karena dipindah naga. Ya, kalau dalam cerita wayang kan naga itu ada di mana? Antareja Antaboga itu di mana? Di dalam tanah, ya kan? Ya, bisa saja itu dipindah oleh naga. Atau mungkin dicuri yaka. Ya. Naga Apanamenti atau yaka Haranti. Ya, dicuri yaka. Naga dan yaka ini Bapak Ibu sekalian termasuk ke dalam kelompok Catuk Maharajika Dewa. Ya, termasuk ke dalam Catuk Maharajika Dewa. Di samping ada naga, yaka, Catuk Maharajika Dewa itu juga ada Gandaba dan Kumbanda. Nah, di dalam Atanatiya Sutta yang pernah saya sampaikan juga, itu ada laporan dari Raja Yaka Wesawana bahwa kelompok Catuk Maharajika Dewa ini, yaka, Gandaba, naga, Kumbanda ini ada yang baik, ada yang nakal. Ada yang melatih sila, ada yang senang melanggar sila. Ada yang punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha, ada yang tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha. Jadi bisa jadi naga yaka yang nakal ini, yang pandangannya masih salah inilah yang membuat harta yang kita timbun itu menjadi tidak aman. Ya, kenapa? Karena mereka kan tidak senang melatih sila. Mereka tidak berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Mereka tidak baik. Makanya ketika mereka tahu kita menimbun harta di dalam tanah, dicuri. Dicuri buat apa, Bante? Mungkin mereka perlu ke KFC. Ya, jadi bisa saja itu dicuri. Ya, bisa saja mereka mengikat kerjasama dengan orang-orang yang berakal pendek. Maksud ya? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, harta itu bisa tidak aman. Kenapa? Karena diambil oleh anak cucu yang tidak mencintai kita. Jadi mereka nyelidik-nyelidik, masuk kamar, dicari di mana nih peta harta karun keluarga. Ya, jadi bisa seperti itu. Dan yang terakhir disebutkan, kalau kebajikannya habis, semua harta itu juga pasti lenyap. Ya, jadi meskipun disimpan kayak gimana pun, ditaruh gimana pun, diamankan, dijaga oleh siapapun, kalau waktu kebajikan kita habis untuk memiliki harta itu, ya pasti hilang juga. Ya, ini seperti di Dhammapada itu kan ada. Ya kan, kadang-kadang kita menolak akibat karma, kita menolak datangnya kematian. Ya, tapi dia tetap juga apa yang sudah kita perbuat pasti akan berakibat. Ya, kita menolak kematian, tetap juga kemanapun kita sembunyi, kematian juga bisa datang. Makanya kan disebutkan, tidak di gunung, tidak di tengah-tengah laut, tidak dimanapun, tidak ada tempat untuk sembunyi dari akibat perbuatan. Tidak ada tempat untuk sembunyi dari kematian. Jadi kalau kebajikan kita habis, apapun yang kita miliki, pasti lenyap. Ya, jadi itu alasan-alasan menyimpan harta dengan cara ditimbun dan alasan-alasan kenapa harta yang ditimbun itu nggak aman. Nah, Bapak Ibu sekalian, solusinya apa?
Yasa danena silena sanyamena damena cak. Nidi sunihi tohoti itiya puri sasawa. Harta berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, pencegahan dan penahanan diri dari keburukan, itulah harta yang baik bagi pria maupun wanita. Yang baik bagi pria maupun wanita. Ya, jadi danena, silena, sanyamena, damena. Berdana, melatih sila, pencegahan dan penahanan diri dari keburukan. Tapi utamanya kalau di dalam Nidikanda Sutta ini lebih penekanan pada danenanya, pada berdananya. Ya, makanya di bait-bait selanjutnya kan disebutkan, kalau kita mau berdana, dananya kemana disalurinnya? Kepada cetia. Cetiam hi wa sanggewa pugale atiti suwa. Hari wapi atau cetamhi batari. Ya, saya belum pernah masuk sih dalam tim baca Nidikanda Sutta, tapi sedikit-sedikit ya diapalin lah. Ya, kepada cetia. Jadi kalau ada pembangunan cetia, cetia itu sebenarnya objek puja umat Buddha. Ya, saya kembali meralat, kadang-kadang kan kita dulu mengistilahkan cetia itu wihara kecil yang enggak ada kutinya. Padahal cetia itu benda pujanya. Ya. Jadi Buddha rupang, pohon bodhi, roda dhamma itu termasuk ke dalam cetia. Kan ada 4 macam cetia, pariboga cetia, datu cetia, udesika cetia dan dhamma cetia. Ya, jadi itu objeknya sebenarnya. Jadi jangan kita berpikiran keliru lagi. Oh, cetia itu wihara kecil yang enggak ada kutinya. Ya, wihara ya tetap wihara, terlepas dari ada kuti enggak ada kuti ya belum dibangun aja. Gitu. Justru cetia itu objek pujanya. Kalau ada Buddha rupanya itu yang disebut dengan cetia. Ya, jadi ini kesalahan-kesalahan di masa lalu tuh harus diperbaiki. Ya, tetap itu wihara meskipun enggak ada kutinya ya tetap wihara. Ya. Ya, jadi kalau ada pembangunan wihara, pembangunan Buddha rupang, pembuatan Buddha rupang, pembuatan stupa, pembuatan plaza bodhi, pembuatan roda dhamma, nah kita bisa mengalokasikan dana ke sana. Ya, saya merasa senang beberapa hari belakangan ini saya melihat ada penggalangan dana juga oleh umat Buddha Indonesia, ya komunitas umat Buddha Indonesia itu mau membantu pembangunan wihara di Sri Lanka, mau membantu pembangunan wihara di Myanmar, mau membantu pembangunan wihara di Thailand, ya bagus juga, ya kan? Meskipun mereka mayoritas Buddhis dan pasti umatnya pedulilah, setidaknya kita pun berpartisipasi, ya. Lebih-lebih bila mana pembangunan itu ada di negara kita sendiri. Ya tentunya biar cepat jadi, biar umatnya puja baktinya nyaman. Kemudian yang kedua kepada sangga, sangge, ya kepada sangga, apa yang bisa Bapak Ibu persembahkan? 4 kebutuhan pokok, makanan, tempat tinggal, pakaian, jubah, dalam hal ini obat-obatan, juga bantuan sarana transportasi untuk kegiatan pembinaan. Ya, jadi kalau bantainya mau pembinaan kemana, nah, Bapak Ibu yang punya kendaraan dan ada waktu luang bisa, bantai mau pembinaan kemana, yuk saya siap mengantar. Ya, jangan nanti bantai yuk jalan-jalan ke Ancol naik halilintar, jubahnya terbang nanti. Ya, jadi untuk bantuan pembinaan. Ya, jadi dengan demikian kan Bapak Ibu berdana dhamma secara tidak langsung ya. Nganter-nganter biku ceramah ke sono kemari tuh bikunya yang ceramah, Bapak Ibu juga kecipratan kebajikan.
ya. Itu empat kebutuhan pokok. Kemudian kepada pugale, orang yang membutuhkan. Ya, jadi sekarang kan kita keadaan begini ya. Banyak mungkin tetangga-tetangga kita karena pandemi mengalami pemutusan hubungan kerja. Maka kita bisa membantu mereka. Atau mungkin ada yang lagi sakit, ya, butuh bantuan, kita bisa membantu kepada mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, atiti, tamu. Kepada tamu juga harus menyajikan dana. Ya minimal dikasih air putih. Ya, dan air putihnya yang layak minum, bukan yang ambil dari keran. Terpulang dari rumah kita orang sakit perut. Ya, air putihnya yang layak minum, yang sudah dimasak. Ya, jadi kita punya kewajiban memberi persembahan kepada tamu, ya, dana makanan, dana minuman juga. Kalau dia mau nginep, ya kita juga sediain tempatnya. Lalu kepada ayah dan ibu, matari, pitari, wapi. Ayah dan ibu, jangan lupa itu. Kenapa? Kita ada karena mereka ada. Ya, jadi jangan lupakan dana, kasih persembahan kepada orang tua, ayah dan ibu kita. Ya. Kemudian yang terakhir kepada saudara. Ya kan pasti ke atas bapak ibu punya saudara, ke bawah bapak ibu punya saudara, ke atas mungkin punya kakak, ke bawah punya adik. Nah, jangan lupa. Bila mana mereka kesulitan, jangan lupa untuk dibantu. Ya, jangan lupa untuk diberi dana. Ya, kan disebutkan di dalam salah satu dari 10 nasihat ayah Wisaka, memberilah kepada mereka yang tidak mengembalikan sekalipun. Maksudnya apa? Ya, saudara. Ya, karena kan kita pasti malu kalau saudara kita itu minta bantuan sama orang lain, ya kan? Ya, lebih baik sebelum dia minta bantuan kepada orang lain, ya kita duluan yang membantu mereka. Ya, jadi ini 6 tempat untuk berdana kalau kita merujuk nih di Kanda Sutta. Nah, baru bait-bait berikutnya itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah buahnya, hasilnya, pahalanya. Ya, hasil buah pahalanya itu ada yang sifatnya duniawi, ada yang sifatnya surgawi, dan ada yang sifatnya nibbana, yang tertinggi. Yang duniawi seperti apa? Suwanata susarata, susantanang surupata, wajah cantik, suara merdu, tubuh yang molek, kejelitaan. Itu kan sifatnya duniawi. Ya. Ibu-ibu, mau enggak punya tubuh yang molek? Pilih mana? Body gitar atau body bass? Bapak-bapak, gimana? Istrinya mau enggak punya tubuh yang molek? Pilih mana? Body gitar atau body bass? Ya? Mau dua-duanya, Patris? Ya pasti bapak-bapak pun akan memilih istrinya tuh punya body gitar, ya kan? Ya, makanya kalau istrinya mau pergi ke wihara jangan dilarang. Pengen punya istri bodinya kayak gitar, Pak mau ke wihara puja bakti, gak boleh. Pak mau ke wihara meditasi, gak boleh. Pak mau ke wihara dana makan, gak boleh. Nah, gimana mau punya istri body gitar? Kalau istrinya mau berbuat baik aja nggak boleh melulu. Ya, jadi ibu-ibu juga demikian. Kalau memang mau punya body gitar, jangan malas berbuat baik. Ya, pengen punya body gitar tapi perbahan melulu. Ya, gimana? Ya, jadi harus mau berbuat baik. Ya, suara merdu. Ya, kekuasaan pengikut, punya kekayaan, bahkan sampai jadi Raja Cakrawati disebutkan buah pahala duniawi dari berbuat baik. Ya, Raja Cakrawati itu raja penguasa dunia yang punya 7 permata. Ya, itu pahala duniawinya.
Lalu pahala surgawinya apa? Sampai jadi rajanya dewa itu disebutkan. Dewa Rajampi di Besu. Ya, jadi rajanya para dewa. Jadi dewa Saka itu pahala surgawi. Dan yang terakhir, yang tertinggi itu adalah pahala nibbana. Punya kemampuan menganalisa. Jadi Paceka Buddha, jadi Sawaka Buddha, bahkan jadi sama Sambuddha. Dari mana semua itu? Dari memupuk kebajikan. Saba metena labati. Ya. Jadi ungkapan saba metena labati ini bisa Bapak Ibu ucapkan kalau Bapak Ibu lagi dapat rezeki. Ya. Kan kadang-kadang banyak umat Buddha tuh nanya, "Bante, kalau saudara kita dapat rezeki, dapat berkah, kan alhamdulillah. Nah, kalau umat Buddha gimana, Bante?" Saba metena labati. Berkat buah jasa kebajikan. Ya. Ini harus dipopulerkan. Itu ada di dalam Nidikanda Sutta. Iya. Nah, itulah makanya. Makanya dicatat, diingat-ingat. Saba metena labati. Saba metena labati. Ya. Berkat buah kebajikan. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika kita berbuat baik, tujukanlah kepada tujuan yang tertinggi. Ya, jadi jangan cuma apa istilahnya, kita mengharap pahala duniawi saja, jangan cuma mengharap pahala surgawi saja, tapi ada tujuan yang lebih tinggi, ya. Tekati biar bisa jadi Paceka Buddha, biar bisa jadi Sawaka Buddha, biar bisa jadi sama-sama Buddha. Ya minimal kita bisa jadi Sawaka Buddha. Ya, jadi tekati untuk kepada tujuan pemadaman penderitaan. Ya, otomatis nanti kalau sudah jadi calon arahat itu, ketika kita lahir sebagai manusia, ya pasti banyak kalau kita baca riwayat-riwayat mereka-mereka yang menjadi arahat, latar belakang itu pasti lahir dalam keluarga yang mampu. Ya, jadi lahir dalam keluarga sultan. Ya, contoh kasus Upati Sakolita, mereka kan anak orang kaya, ya kan? Makanya setiap hari hidupnya penuh dengan kesenangan, tari-tarian. Ya, hingga akhirnya mampu mencapai tingkat arahat. Ya, jadi inilah yang perlu kita latih diri kita ketika berbuat baik, mengarah pada tujuan tertinggi, yaitu akhir daripada penderitaan. Motivasinya, niatan pikirannya, niatan batinnya. Selamat berdana, semoga kebajikan kita lakukan menuntun menuju akhir derita. Semoga kebajikan ini menjadi kondisi, obat, penghalau segala penyakit, segala bencana, segala musibah. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa beraktivitas dengan normal seperti yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Dhammiko Thera yang pada hari ini sudah memberikan dhammadesana. Mudah-mudahan dengan pencerahan dhammadesana pada hari ini kita dapat selalu menjalankan dhammanya dan kita siap untuk selalu berbuat baik. Acara selanjutnya yaitu persembahan dana kepada Bhikkhu Sangha. Tetapi pada hari ini pelaksanaannya berbeda. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kami sedharma, mohon setiap vouchernya dipegang masing-masing karena nanti akan ada kotak dana yang akan menghampiri Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma untuk
pelaksanaan Sangga Gatinat pada hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara kami sedharma, marilah kita untuk mempersiapkan diri, voucher kita pegang masing-masing, kita membacakan siwaradana kata berikut artinya, kemudian nanti Biku Sangga mengucapkan kata sadu, kita tidak mengikutinya. Handamayang siwara dana katang karomase namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa imani mayang bante siwarani sapariwarani biku sanggasa ono jayama saduno bante biku sanggo imani siwarani sapariwarani patikan hatu amhakang digaratang hitaya sukaya. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya kepada Biku Sangga sebagaimana kami utarakan. Semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Terima kasih.
Selanjutnya pelimpahan jasa kepada yang terhormat Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sedharma, dimohon yang di depan sudah ada Tirta, mohon dipersiapkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita limpahkan
bacaan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini dalam rangka Sanggadana Masa Katina. Jasa-jasanya kita limpahkan pada keluarga leluhur yang telah meninggal, pada para pahlawan, pejuang medis yang gugur dalam COVID-19, dan juga pada semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia dengan kebajikan yang kita lakukan dan kita limpahkan ini. Ya tawari waha pura pari purinti sagarang ewami wa ito dinang petanang upakapati micitang patitang dumhang kipamewa sami jato sabe purendo sangkapa cando panaraso yata mani jotiraso yata wiwa jando sabarogo Vinasa tumate bawa tuandarayo sukidi gayuko bawa abiwa dana sili sani cangwoda pacayino cataro damawadanti ayuwano sukang Balang sataladu Buddha sasani arogo sukito hohi saha sabihi nyatibi saataladha sukita wirulha Buddha sasani arogo sukita hohi saha sabihi nyatibi te ataladha sukita wirulha Buddha sasani Aroga sukita ho tak saha sabihinya tibi Jayanto bodhiya mule Sakyanang nandi wadano Ewang tuang wijayo ho hijaya Sujaya manggale apara Cita palang kesise patawi pokare abiseke sababodhanang aga pato pamodati sunna katang sumanggalang supabatang suhutitang Sukanno sumuhoto casoye tang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang makno kamang panidite pada kinang Pada kina nikat wanala bantate pada kine ratanataya Ratanataya tejasa duka roga baya wira soka satu cupadawa Aneka antaraya piwina sandoa sesato Jaya sidi danang labang Soti bagyang sukang balang Siri ayu cawano ca bogang wudi caya sawa Satawa saca ayu ca jiwa sidi bawantute Bawatu sabah manggalang rakandu sabah dewata Sababudhanu bawena sadasoti bawandute Bawatu sabamanggalang rakandu sabadewata Sabadhammanu bawena sadasoti bawandute Bawatu sabamanggalang rakandu sabadewata Sabasangganu bawena sadasoti Bawantute
Arahang sama sambuddho bhagava. Buddham bhagavantam abhivademi. Swakato bhagavata dhammo. Amang namasami. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho. Saṅghaṃ namāmi. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, demikianlah rangkaian acara Puja Bakti Sangga Dana Katina di Wihara Wipasana Kusala Cita. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah hadir pada hari ini untuk melakukan perbuatan baik kita. Walaupun dalam pandemi COVID-19 kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan baik yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga dengan perbuatan baik ini akan membawakan berkah, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi kita semuanya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti hotu, namo buddhaya. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan ruangan Dhammasala, ada sedikit pengumuman dari Wihara Wipasana Kusala Cita. Kepada yang terhormat Bapak Ibu umat Buddha yang ingin berdana untuk Fansen, disediakan kupon Rp10.000 per lembar di meja penerima tamu. Lokasi Fansen di Villa Ekagata Wanayasa, Purwakarta pada tanggal 29 Oktober 2020. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedharma yang ingin ikut Fansen bisa mendaftar ke Bapak Lipo Seng. Terima kasih atas perhatiannya. Sukihotu, namo buddhaya. Acara selanjutnya yaitu ramah tamah kepada Bapak Ibu, dimohon untuk mengambil konsumsinya di samping saya untuk dibawa pulang. Dengan rasa hormat kepada Bapak Ibu, konsumsi untuk dibawa pulang, dimakan di rumah masing-masing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan.